Tak dilirik Timnas Indonesia, sosok Abdurrahman Iwan justru bantu Qatar U17 lolos Piala Asia 2023. Sosok Abdurrahman Iwan sejatinya bisa saja membela Timnas Indonesia, namun dirinya tak dilirik PSSI hingga saat ini. Abdurrahman Iwan adalah pemain sepak bola berdarah Indonesia, saat ini lebih memilih bermain bersama Timnas Qatar U17. Nama Abdurrahman Iwan kian mencuat di tengah kekalahan Timnas Indonesia yang tak lolos ke Piala Asia 2023 mendatang. Dirinya menjadi salah satu bintang yang membawa Timnas Qatar lolos ke Piala Asia tahun depan. Qatar U17 lolos ke Piala Asia kelompok umur tahun 2023 setelah menjadi juara grup C. Timnas Qatar di grup ini bersama Timnas Oman, Irak, Bahrain, dan Lebanon. Tentunya hasil ini berkat kontribusi pemain muda asal Banten Abdurrahman Iwan. Dirinya mampu membawa Qatar menjadi juara grup C dengan fase grup kualifikasi Piala Asia U17. Abdurrahman Iwan bersama Timnas Qatar salah satunya berhasil melibas Timnas Lebanon 1-4. Dilansir Bondowoso Network dari YouTube-nya Timnas Magazine, sosok Abdurrahman Iwan menjadi sorotan publik setelah beredar kabar ia akan mengikuti jejak Antri Syahputra membela Timnas Qatar. Meskipun Timnas Indonesia U17 tak lolos Piala Asia 2023 karena mengalami kekalahan di fase grup, namun masih ada satu hal yang patut untuk dibanggakan, yaitu Antri Syahputra, anak muda berdarah Indonesia yang membela klub Qatar, yakni Al Wakroh SC. Abdurrahman Iwan pemain yang memiliki skill mumpuni ini dan ambisi yang besar untuk membela Timnas Indonesia. Tetapi dirinya tak mendapat panggilan sehingga bakatnya disia-siakan Indonesia, justru bermain untuk negara lain. Ia pun mengunggah momen bahagia ketika membantu Timnas Qatar lolos ke Piala Asia 2023 mendatang. Lolos ke babak putaran final Piala Asia U17 2022, tulisnya di akun Facebooknya. Padahal dengan skill dan potensi yang ia miliki, bisa saja ia membantu Timnas Indonesia lolos jika mendapat panggilan. Tak adanya kesempatan itu membuat pemain kelahiran 2006 itu bulat memilih untuk dinaturalisasi Qatar dan kini menjadi bagian skuad U17.